Apa kabar adik-adik? Pasti luar biasa kan? Kak Tina apa kabar? Luar biasa, Kak Cia. Ya. Baik adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, Oh Sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku percaya. Sekali lagi kita nyanyikan bersama pujian ini. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku percaya. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Yesus sumber kehidupanku. Baik adik-adik, mari ambil sikap berdoa, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan hari ini. Kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa kiranya menyertai dari awal ibadat ini hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Hanya inilah doa dan harapan kami, mengampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam anakmu Yesus Kristus kami mau berdoa kepada Bapa di sorga, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama lagu Domba Yang Hilang. Kini di mana Tuhan Yesus datang mencari. Seekor domba telah hilang, mungkinkah engkau telah hilang.
Domba hilang kini di mana? Tuhan Yesus datang mencari. Seekor domba telah hilang. Adik-adik masih semangat, tetap berdiri, kita angkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya adik-adik, silakan duduk kembali. Kita mau menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Mari duduk dengan tenang. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan sepanjang satu minggu ini. Tuhan boleh menyertai adik-adik semua di dalam aktivitas mereka, di dalam pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan, mereka sudah boleh menyelesaikan ujian di sekolah dan tiba waktunya mereka akan menunggu hasil. Biarlah apa yang mereka sudah kerjakan, mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Mereka boleh naik kelas dan bisa memulai untuk tingkat sekolah yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur juga untuk adik-adik yang Tuhan boleh izinkan berulang tahun di bulan Mei. Tuhan, kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan untuk adik-adik kami. Tuhan menolong mereka sehingga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan juga menolong untuk mereka terus mengasihi Tuhan, hidup cinta Tuhan, hidup takut akan Tuhan.
memuliakan Tuhan di dalam hari-hari hidup yang Tuhan masih berikan bagi adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua, adik-adik, Tuhan menolong mereka dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan juga mencukupkan keperluan adik-adik kami. Tuhan menolong sehingga orang tua juga mendapatkan berkat, sehingga dapat mencukupi keperluan adik-adik, baik dalam pendidikan, di dalam rumah, di dalam apapun yang mereka butuhkan, Tuhan boleh mencukupkan. Berkati juga orang tua untuk tetap sehat dan kuat, sehingga mereka juga terus bekerja dengan baik, bahkan juga mendidik adik-adik untuk hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat, menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, biarlah Tuhan terus pakai gereja kami untuk memberitakan Injil Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Banyak orang mendengar Injil dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berikan keamanan, kesejahteraan untuk bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami, bahkan akan ada pergantian pemimpin yang baru. Tuhan, Engkau menolong sehingga pemimpin kami yang baru kelak bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, kami menyerahkannya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan hati. Adik-adik boleh duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Mari sebelum dengar cerita, kita lagukan satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Jumpa lagi bersama Kak Erni. Hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, Kak Erni ajak adik-adik semua untuk duduk dengan tenang, lipat tangannya dan tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan menuntun menyertai kita dalam mendengar cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami punya kesempatan lagi mendengar cerita firman Tuhan. Berkati semua adik-adik yang mendengar, menyaksikan, biarlah Tuhan berikan ketenangan hati, Tuhan tolong bisa duduk dengan tenang mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Berkati hamba juga yang akan menyampaikan, berikan hikmat, pengertian, kata-kata yang benar bisa menyampaikan kepada adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.
Baik adik-adik yang terkasih, hari ini Kak Erni mau cerita tentang Daud yang tidak membalas kejahatan Raja Saul. Adik-adik bisa membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal 24 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Nah adik-adik, Raja Saul ini adalah raja pertama bangsa Israel. Nah Raja Saul ini sangat membenci Daud. Mengapa sampai Raja Saul ini membenci Daud? Karena Raja Saul iri hati kepada Daud karena keberhasilan Daud dalam mengalahkan musuh-musuh lebih banyak daripada Saul. Bahkan perempuan-perempuan Israel memuji keberhasilan Daud dan membandingkannya dengan apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Raja Saul mengalahkan musuh sedikit, tetapi Daud mengalahkan musuh lebih banyak daripada Saul. Kita bisa baca di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Karena sangat jengkel, sangat dengki Daud, maka Saul berusaha untuk membunuh Daud. Saul dirasuki oleh roh jahat sehingga ia menancapkan tombaknya kepada Daud, tetapi Daud berusaha menghindar dan akhirnya melarikan diri sehingga dia luput daripada Raja Saul. Nah, adik-adik yang terkasih, Daud ini lari menyelamatkan dirinya. Dia pergi bersembunyi menjauh dari Raja Saul. Dan ketika dia pergi bersembunyi di berbagai tempat, Raja Saul selalu mencari tahu dan Raja Saul mengetahui tempat persembunyian Daud. Raja Saul pergi mencari Daud untuk membunuhnya. Sampai akhirnya Daud ini pergi berpindah-pindah mencari tempat persembunyian untuk menghindar dari Raja Saul. Kemudian akhirnya Daud sampailah di tempat di gunung batu di dalam gua sehingga Daud bersembunyi di situ. Nah, kemudian Raja Saul ini mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari Daud di daerah gunung batu ini. Baik adik-adik yang terkasih, Saul sampai di gua tempat persembunyian Daud. Daud berada di balik gua tersebut. Nah, Saul memilih untuk tidur di dalam gua itu. Ini adalah kesempatan yang baik untuk Daud membalas setiap kejahatan dari Saul. Tetapi Daud memilih untuk tidak membalasnya. Bahkan pasukan-pasukan daripada Daud menyuruhnya untuk segeralah membunuh Saul. Karena Saul ini telah membuat hidupnya sengsara, bersembunyi dari satu tempat dan ke satu tempat yang lain. Tetapi adik-adik yang terkasih, Daud memilih untuk tidak membalas kejahatan daripada Saul. Dia menasehati pasukan-pasukannya untuk tidak membunuh Saul. Baik adik-adik yang terkasih, padahal Saul sudah membuat hidupnya Daud ini sengsara. Dan itu adalah waktu yang tepat untuk Daud membunuh Saul, membalas semua kejahatan Saul. Tetapi Daud memilih untuk tidak membalasnya. Daud malah pergi menemui Saul. Daud pergi dan menunjukkan rasa hormatnya kepada Saul.
ketika Saul tidur, dia bisa saja membunuh, tetapi dia tidak melakukan, malah dia menunjukkan rasa hormatnya. Nah, adik-adik yang terkasih, dia melakukan hal tersebut karena dia mengasihi Saul. Daud mengasihi Saul, dia sayang kepada Saul, maka dia pergi, dia tidak membalas, tetapi dia menunjukkan rasa hormatnya. 1 Samuel pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-11. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku di dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu sebab dialah yang diurapi Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, semua kejahatan yang dilakukan oleh Saul kepada Daud bisa saja Daud balas, tetapi Daud memilih untuk tidak membalas. Satu perbuatan baik yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Daud kepada Saul. Dia memilih untuk tidak membalas, tetapi melakukan kebaikan dengan memberi penghormatan kepada Saul. Nah, adik-adik yang terkasih, dari cerita tentang Saul dan Daud, Daud yang tidak membalas kejahatan Saul, apa yang bisa kita pelajari? Nah, yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa yang pertama, janganlah membalas jahat dengan jahat. Saul sebenarnya sudah sangat membuat kehidupan dari Daud ini begitu sengsara, dan pantaslah untuk Saul menerima balasan dari semua perbuatan-perbuatan yang dilakukannya kepada Daud. Tetapi Daud memilih untuk tidak membalas. Ini menunjukkan kasih Daud dan kebaikan Daud yang begitu luar biasa kepada musuhnya. Daud ini adalah anak Tuhan yang sejati karena dia tidak mau membalas jahat dengan jahat. Nah, adik-adik semua, kita pun anak Tuhan. Kak Erni anak Tuhan, adik-adik semua di rumah juga anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, janganlah kita membalasnya. Seperti firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 17 bagian A. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini perintah firman Tuhan yang harus adik-adik dan juga Kak Erni taati. Nah, itu yang pertama yang bisa kita pelajari. Yang kedua, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Adik-adik yang terkasih, seperti Daud tidak membalas Saul dengan kejahatan, tetapi sebaliknya yang dilakukan adalah memberikan penghormatan kepada Saul. Jadi, Daud tidak membalas, tetapi Daud melakukan kebaikan kepada Saul. Jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, janganlah balas jahat dengan jahat, tetapi lakukanlah yang baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kejahatan tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan. Karena apa? Karena kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Setiap kali orang berbuat jahat kepada kita, kita membalasnya dengan baik, maka kita telah mengalahkan kejahatan mereka. Adik-adik yang terkasih, seperti Tuhan Yesus yang disiksa, disalib karena kejahatan Kak Erni dan juga kejahatan adik-adik semua, tetapi Tuhan Yesus memilih untuk tidak membalasnya. Tetapi yang dilakukan sebaliknya, yaitu mengampuni kita. Maka sebagai anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus, tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi berbuat baik kepada orang yang sudah jahat kepada kita dan mengampuni orang yang jahat kepada kita.
Yang ketiga adik-adik, mari adik-adik terkasih, teruslah berbuat baik kepada siapa saja, termasuk orang yang berbuat jahat kepada kita, termasuk musuh-musuh kita. Kasihilah mereka, karena Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk harus mengasihi musuh kita dan berdoa bagi musuh kita. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Seperti Daud, seperti Tuhan Yesus yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan mau berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, mengampuni mereka. Kiranya cerita firman Tuhan hari ini boleh memberkati semua adik-adik yang di rumah, sehingga adik-adik bisa melakukannya tidak membalas jahat, tetapi mengasihi mereka dan mendoakan mereka. Mari Kak Erni ajak adik-adik semua untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau mengikuti teladan dari Tuhan Yesus yang mengasihi musuh, tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi berbuat baik kepada orang-orang yang sudah jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam adik-adik. Kak Erni mengajak kita semua untuk menghafal ayat hafalan minggu lalu yang diberikan oleh Kak Novi. Mari kita hafal bersama-sama di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 bagian A. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kita hafal sekali lagi ya. Yoel pasal 2 ayat 28 bagian A. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Oke, sekarang Kak Erni akan memberikan ayat firman Tuhan yang baru untuk dihafalkan minggu depan. Oke adik-adik semua, Kak Erni mengajak kita semua untuk membuka kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ulangi sekali lagi ya, Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Oke, selamat menghafal, sampai berjumpa lagi. Shalom. Kak Cia. Iya Kak Tina. Tidak terasa ya, kita sudah ada di akhir ibadah kita. Kita akan berpisah dengan adik-adik. Tapi adik-adik jangan sedih, karena minggu depan kita pasti akan berjumpa kembali. Baik adik-adik, sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyikan satu pujian, Everything I Am, Everything I'll Be. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do. Thankfully, thankfully.
holy. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. Mari adik-adik duduk dengan tenang, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menolong, menyertai ibadah kami. Bahkan Tuhan hadir dan memberkati ibadah kami. Kami bersyukur juga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu untuk kami semua, untuk adik-adik kami sepanjang satu minggu ini dalam seluruh kegiatan, aktivitas hidup mereka. Biarlah Tuhan menjaga dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.